Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santer Channel. Nah, sekarang mari kita lihat ikan albino yellow cobra yang baru saja melahirkan beberapa anaknya ya. Kita lihat. Ini dia ikan albino yellow cobra betina yang baru saja melahirkan. Nah, ini anak-anaknya nih. Tuh, kelihatan nggak? Ini merupakan contoh sederhana breeding box yang sebetulnya ini adalah pot bunga, pot anggrek ya, yang ada bolong-bolongnya. Saya jadikan sebagai breeding box supaya nanti si anak-anakannya keluar dari celah-celah di pinggir supaya nggak dikejar sama indukan. Takut-takutnya si anakan yang pada keluar itu dikejar dan dimakan sama induknya. Karena ada beberapa guppy yang kebanyakan yang albino itu suka makan anakannya. Ya, seperti kanibal. Ini fungsinya seperti itu. Supaya si indukan tidak bisa ngejar anak yang baru lahir. Oke. Alhamdulillah tuh ada beberapa anakannya yang udah pada lahir. Setelah perut si betina atau indukan ini kempes ya, setelah habis anakannya semua udah keluar, kita pindahkan lagi nih indukannya ke tempatnya di atas di akuarium. Jadi sekarang kita pindahkan ya. Nah, sekarang kita tempatkan lagi di sini nih sama teman-teman yang lain. Nanti ketika ada betina yang hamil besar, kita pindahkan lagi ke tempat untuk melahirkan. Ini udah mulai hamil besar, terlalu besar juga. Oke, sekian saja video kali ini. Salam Guppy Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.